Nabi tak sesuai dengan keinginan kamu, fariqan kadzabtum, sebagiannya kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagiannya kamu bunuh. Dua-dua mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mereka kadzab, mereka katakan asatirul awalin, dongeng. Mereka katakan dia asatirul awalin, mereka katakan sahir tukang sihir. Fariqan taqtulun, mereka bunuh. Mereka mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka undang jemput Nabi datang ke Khaibar. Sampai ke Khaibar mereka tanya apa makanan yang paling dia suka. Nabi menjawab paling suka kaki kambing. Maka mereka tanamkan racun paling banyak ke dalam. Sahabat yang memakan itu begitu makan terus saja meninggal dunia. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang Jibril menyampaikan itu ada racun. Sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memuntahkan makanan itu, tapi ada yang sempat tertelan dalam air liurnya. Sesungguhnya hikmah di balik itu, Allah ingin tidak hanya menjadikannya sebagai seorang rasul, tapi juga dia meninggal sebagai seorang syahid. Bukankah rasul cukup? Betul, cukup rasul, tak perlu lagi syahid. Tapi Allah ingin memberikan kesempurnaan di atas kesempurnaan, tidak hanya sebagai seorang rasul, tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga seorang syahid yang meninggal karena diracun oleh seorang Yahudi yang ada di Khaibar. La'anahumullah, Allah membalas perbuatan mereka. Allah membuat Islam ini besar. Kata Nabi, tazawwaju alwalud, supaya umat ini banyak, maka kamu menikah dengan perempuan yang alwalud, banyak anaknya. Alwalud, yang sayang kepada anak-anak. Inni mukazirum bikumul umam, nanti pada hari kiamat aku termasuk Nabi yang bangga karena jumlah kamu yang banyak. Hari ini seluruh umat semuanya berkumpul, berkumpul di atas muka bumi ini di bulan Rabiul Awal memuliakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka nanti hanya akan berkelahi, mereka akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu tidak tahu. Maka apa yang kita lakukan malam ini itu akan membuat kita dibanggakan Allah kepada para malaikat insyaallah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yasluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Tadi kita membaca ayat Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Allah rauf, sifat Allah rahim. Sifat itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufun rahimun, maha kasih, maha sayang. Lalu kemudian setelah kita baca ayat, kita jelaskan maknanya. Maka dalam hadis dikatakan, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Allah balas dengan empat kemuliaan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Wasyiat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, mereka dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Kita malam ini insyaallah dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Perbuatan kita malam ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat, wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang melihat amal kita ada tiga. Fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Yang ketiga, wal mu'minun. Mana al mu'minun? Dua, al mu'minun yang masih hidup dan al mu'minun yang sudah meninggal dunia. Almarhum ayah saya, almarhumah emak saya, melihat perbuatan saya malam ini duduk bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat, membaca salam, membaca zikir, membaca doa, membaca sirah untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang beriman duduk berzikir, lalu kemudian ketika mereka berdiri tegak, maka apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berdiri meninggalkan majlis ini, insyaallah semua dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada dalam kitab
Al-Musnad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal tahun 241 Hijrah. Dalam hadis lain dikatakan, inna lillahi malaikatan, ada malaikat. Kita mengenal ada malaikat kiraman katibin, raqib atid, mungkar nakir, malik ridwan, jibril, mikail, israil, israfil. Tapi ada malaikat yang tak disebutkan namanya. Innalillahi malaikatan, innalillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat. Yatufuna 'alal ardh, mereka berkeliling di atas muka bumi Allah. Apa kerja mereka? Mereka mencari majlis zikir. Manakala mereka tengok ada orang berkumpul majlis zikir, mereka pun ikut bersama majlis zikir itu. Lalu kemudian mereka berkata, halummu ila hajatikum, marilah kemari wahai para malaikat yang lain, inilah hajat kamu, inilah yang kamu cari dari tadi. Malaikat pun ikut berzikir bersama orang-orang beriman. Itulah makna hadis idza dzakarani fi nafsihi, kalau mereka berzikir mengingat aku dalam dirinya sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku sebut mereka juga dalam diriku, kata Allah. Wa idza dzakarani fi malain, kalau mereka menyebut-nyebut aku di dalam majlis yang ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka aku akan menyebut mereka di majlis yang lebih ramai, di majlis yang lebih mulia. Kalau kita duduk sendirian berzikir berselawat, maka Allah menyebut kita sendirian. Kalau kita menyebut Allah beramai-ramai, maka Allah menyebut kita di dalam majlis yang lebih ramai, di dalam majlis yang lebih mulia, Allah menyebut kita di antara para malaikat. Maka itulah keutamaan-keutamaan zikir berjamaah. Adapun ayat-ayat yang mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Allah dalam dirimu, jangan kuat-kuat, fi nafsika, di dalam diri. Maka ayat itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi bin Fatawi, ayat itu turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Uzkur rabbaka fi nafsika, sebut dirimu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Kerana di Makkah tidak boleh bersuara kuat-kuat. Kalau bersuara kuat-kuat sebelum hijrah, maka akan datang Abu Jahal dan Abu Lahab. Sedangkan kita di Brunei Darussalam, tak ada Abu Jahal, Abu Lahab yang akan datang mengganggu kita. Maka kita bersuara kuat-kuat, bersuara kuat-kuat. Isfa'alana nilnal muna, tak ada satu pun yang mengganggu kita. Maka kita bersuara dengan suara yang kuat. Lalu kemudian ayat itu turun ketika ada orang membaca Quran. Kalau dibaca ayat itu, wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, tak boleh kuat-kuat. Ada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah wa idza quri'al Quran, kalau ada orang membaca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu diam, la'allakum turhamun. Jadi ayat itu maknanya berzikir dalam hati kalau ada orang baca Quran. Kalau ada orang baca Quran, tak boleh kita baca zikir kuat-kuat. Tak boleh kita berselawat kuat-kuat. Dengarkan dia baca Quran. Sedangkan tak ada, hari ini tak ada orang baca Quran. Kita sudah baca Quran bersama, lalu kemudian kita berselawat, berzikir, berdoa, bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang ketiga, wadhkur rabbaka fi nafsika, ayat itu makna wadhkur rabbaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh berzikir sir sebab Nabi sudah selamat dari waswasah, bisikan syaitan. Sedangkan kita masih lagi banyak bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu dihalau bukan dengan zikir yang senyap, tapi dengan zikir yang kuat. Itulah mengapa kita kuat membaca selawat, kuat membaca tasbih, kuat membaca salam. Sebab itu salah satu usaha. Makanya dalam ruqyah, ruqyah dibaca dengan kuat. Ayat-ayat ruqyah dibaca dengan kuat. Wa'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Maka itu semua dibaca kuat untuk apa? Untuk menghalau semuanya. Itulah mengapa selawat ini kita baca kuat. Itulah mengapa salam ini kita baca kuat. Untuk menghilangkan waswasah, untuk menghilangkan bisikan-bisikan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manhaj kita adalah manhajul bayan. Manhaj kita adalah manhajul bayan. Semua yang kita lakukan ini ada bayannya, ada penjelasannya, ada dalilnya, ada maknanya. Maka yang kita lakukan ini bukanlah suatu perkara yang dibuat-buat, tapi perkara yang ada.
dalilnya. Pengambilan dalil dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sabdu zara'in, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf. Maka ulama membuat kaedah-kaedah. Kalau suatu kaedah itu benar, maka dipakai bila masa kapanpun dia akan tetap benar. Ada orang membuat kaedah. Kaedahnya begini bunyinya. Kalau perbuatan itu baik, mengapa tidak dilakukan lagi? Kalau perbuatan itu baik, mengapa tidak dilakukan lagi? Sekarang kita nak cuba pakaikan kaedah itu kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada tabi'in. Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dilakukan Nabi? Ambil contoh tentang dipakaikan kepada maulid, orang-orang yang tak bersetuju dengan maulid. Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dibuat Nabi? Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dibuat sahabat Nabi? Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak buat? Selalu dipakaikan itu kaedah untuk membantah. Sekarang kaedah itu kita balik. Bagaimana dengan solat tarawih? Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dibuat Nabi 30 malam? Sanggupkah orang yang membuat kaedah itu membalikkan kaedah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dibuat Nabi? Andai nanti dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi membuat tarawih hanya 3 malam. Lalu kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, kalau perbuatan ini baik, kenapa engkau tak buat 30 malam? Kenapa pada masa Umar membuatnya sampai Umar berkata, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Tentang azan Jumat 2 kali. Karena kalau 1 kali maka tak cukup jamaah, sudah banyak pasar kota Madinah Al Munawwarah. Maka dibuat 2 kali. Bahkan di Maghribi dibuat 3 kali. Satu riwayat dari Utsman bin Affan. Kalau pakai kaedah tadi, kalau itu baik, kenapa tak dibuat Nabi? Sanggupkah mereka akan membalikkan kaedah itu? Maka kalau kaedah itu benar, dia boleh dipakai bila-bila masa, boleh dipakai kapanpun. Kalau tidak boleh dipakai, maka berarti dia bukan kaedah yang benar. Berarti kaedah itu batil. Begitu juga dengan kaedah yang mengatakan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kaedah itu ingin menguji kaedah itu sahih atau tidak sahih, maka dipakaikan kepada perbuatan. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal, dia punya anak lelaki namanya Abdullah. Abdullah ketika ditanya, "Bagaimana ayahmu Ahmad bin Hanbal? Berapa rakaat dia sembahyang sehari semalam?" Kata Abdullah, "Ayah saya sembahyang sehari semalam 300 rakaat. Selepas dia kena fitnah Mu'tazilah, masuk penjara, selepas itu dia sembahyang 150 rakaat." Sekarang kita pakai kaedah tadi. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Imam Ahmad bin Hanbal pelaku bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah melakukan solat 150 rakaat dan 300 rakaat. Ini makna kaedah ini batil. Sebab tak boleh dipakaikan, tak boleh digunakan selamanya. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal selepas itu datang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Manaqibnya dikatakan, bila selesai solat subuh, menunggu syuruq matahari terbit, dia memandang ke atas langit dan membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Ibnu Taimiyah melakukan bid'ah. Kerana Nabi tak pernah membaca Al-Fatihah dari solat subuh sampai matahari terbit. Itu menunjukkan kaedah ini batil. Menunjukkan kaedah yang tidak boleh dipakaikan untuk dalam satu masalah secara am, itu menunjukkan kaedah itu batil. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Disebut dia dengan Imam As-Sajjad kerana banyak bersujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang tulis oleh Imam Az-Zahabi, dia bersujud sebanyak alfa sajadah, 1000 kali sujud. Maka kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti
cicit Nabi SAW sudah melakukan perbuatan bid'ah. Hasya, tak mungkin mereka melakukan perbuatan itu. Ini menunjukkan bahwa kaidah ini adalah kaidah yang batil, karena tidak boleh diterapkan, dipakaikan, ditatbikkan, ditanfizkan dalam semua kes masalah. Maka kaidah ini adalah kaidah yang bid'ah. Kaidah yang bid'ah tak boleh untuk menolak bid'ah. Oleh sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i, perbuatan yang baik, perbuatan, sesuatu perbuatan, kalau dia masih bernaung di bawah Quran, di bawah hadis, di bawah ijma', di bawah qiyas, maka dia tidak disebut dengan bid'ah mungkarah, bid'ah dalalah. Dia masuk dalam bid'ah hasanah, bid'ah tuhuda. Itu yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Seandainya Imam Syafi'i tak datang, maka begitu banyak sahabat Nabi, tabi'in, dimasukkan orang ke dalam neraka karena kaidah kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kalaulah bukan karena Imam Syafi'i, maka Ibnu Taimiyah masuk neraka, maka Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka, maka Imam Ali Zainal Abidin masuk neraka, dan banyak lagi sahabat Nabi masuk neraka. Bilal bin Rabah masuk neraka. Kenapa? Karena kaidah batil yang dibuat oleh orang-orang yang ingin menyelamatkan sunnah, tapi sesungguhnya sudah masuk dalam perbuatan bid'ah. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ketika pada hari 10 Muharram kita tidak makan, tidak minum, melaksanakan puasa, najallahu fihi Musa, hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa, wa awraqa fihi Fir'aun, hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Sekali Allah menenggelamkan Fir'aun dan sekali Allah menyelamatkan Nabi Musa saat menyeberang Laut Merah membawa orang Yahudi menuju Palestina. Tapi kita berpuasa tiap-tiap tahun. Sampailah tahun 1445 kita terus berpuasa. Lalu kemudian, kenapa orang berpuasa? Karena mensyukuri nikmat Allah ataslah selamatnya Nabi Musa AS. Ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun, yaitu nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa tiap tahun kita melakukan itu. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' As-Siratul Mustaqim? Fata'zimul maulid wa ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'adzim li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wa ittikhadhuhu mausiman, dijadikan sebagai suatu perbuatan mausiman tiap tahun, tiap musim. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian manusia. Wa yakunu lahu ajrun 'adzim, orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar. Kenapa? Dua sebab. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa ta'zimihi, karena dia mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam ini yang membuat kita melakukan ini dua. Li husni qasdihi wa ta'zimihi, karena kita memuliakan dan niat kita insyaallah semuanya baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna bi ayyamillah bi ni'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat telinga. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada itu semua. Nikmat apa? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka kita buat maulid, supaya anak cucu kita tahu, supaya sahabat-sahabat, kawan-kawan kita tahu bahwa ada nikmat yang besar yang sudah dikirimkan Allah. Maka dengan maulid semua orang tahu, semua orang ingat, semua orang kembali belajar, semua orang kembali berselawat, semua orang kembali membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang di Makkah Al-Mukarramah ketika bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingat Nabi dengan cara apa? Membuat musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 negara ikut. Johan Al-Faiz, pemenangnya bukan dari Mesir, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Yang menang adalah dari India dalam kitab berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab itu ditulis dalam
momen dalam rangka dalam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Rabiul Awal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan. Jadi ada orang, setengah orang mengatakan ini bulan Rabiul Awal, mari kita baca sirah Ibnu Ishaq. Ini bulan Rabiul Awal, mari kita baca sirah Ibnu Hisham. Ini bulan Rabiul Awal, mari kita khatamkan Ar-Rahiq Al-Maktub. Ini bulan Rabiul Awal, mari kita baca Asy-Syama'il Al-Muhammad, Syama'il Al-Muhammadiyah. Maknanya kalau membaca sirah Ibnu Ishaq boleh, kalau membaca Ar-Rahiq Al-Maktub boleh, kalau membaca Syama'il Muhammadiyah boleh, kalau membaca sirah Ibnu Ishaq Ibnu Hisham boleh, kalau membaca Qasasul Anbiya Abu Fida Ismail Ibnu Katsir boleh, tapi kalau membaca Al-Diyaul Lami bid'ah, kalau membaca At-Tiba'i tak boleh. Maka apa kaedah? Kaedah apa yang sedang dipakai? Itu sama dengan orang mengatakan bila kita kasih dia ikan, dia katakan saya tak makan ikan. Tapi kalau ikan itu kita hancurkan, kita goreng dengan tepung, kata dia kali ini boleh. Padahal semua yang kita lakukan itu adalah untuk mengingatkan umat ini, karena isi daripada maulid adalah kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Isi daripada maulid paling tidak ada 5. Yang pertama membaca Quran, yang kedua salawat kepada Nabi, yang ketiga sejarah Nabi, yang keempat doa, yang kelima bersedekah. Begitu kata Imam As-Suyuti. Orang yang menolak maulid, padahal Imam As-Suyuti bersetuju dengan maulid, maka ketika dia mengajarkan ulumul hadis, apa ulumul hadis yang kamu pakai? Kitab ulumul hadis yang dipakai adalah Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Siapa yang menulis Tadribur Rawi? Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang bersetuju dengan maulid. Kitabnya dipakai, tapi perbuatannya tidak diikuti. Membaca Sahih Bukhari tak faham. Kalau tak faham baca Sahih Bukhari, kitab apa yang dibaca? Syarah Sahih Bukhari. Siapa dia? Fathul Bari. Siapa menulis Fathul Bari? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bersetuju dengan maulid. Kitabnya dibaca, kaedahnya dibaca, tak paham Sahih Bukhari baca syarahnya, tapi maulidnya tidak diikuti. Manhaj apa yang dipakai? Manhajuna manhajul bayan. Manhaj kita adalah manhaj menjelaskan segala sesuatu. Orang yang menolak Imam Suyuti, menolak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka terputuslah sanadnya kepada kutub sittah. Karena sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad At-Tayalisi, Musnad Ibnu Abi Syaibah, semuanya pasti melalui Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Jaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dan mereka adalah orang-orang yang bersetuju dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang sudah melakukan maulid, mereka tidak terlalu penting dalil-dalil maulid. Tapi kita selalu dipertontonkan melalui sosial media. Bila datang bulan Maulidur Rasul, kita sibuk memuji Nabi. Bila datang Maulidur Rasul, kita sibuk berselawat kepada Nabi. Tapi ada setengah orang, bila datang Maulidur bulan Rabiul Awal, dia sibuk mencaci maki manusia, sibuk membid'ahkan manusia, sibuk memasukkan manusia ke dalam neraka lebih daripada perbuatan malaikat Malik. Maka untuk itu kita perlu menunjukkan kepada manusia orang banyak tentang dalil-dalil perbuatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan orang yang bimbang, orang yang ragu dengan penjelasan yang kita berikan, semakin kuatlah keyakinannya. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan manusia, yudhilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah, terus meramaikan majlis-majlis maulid, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu membaca maulid bukan hanya pada bulan Rabiul Awal. Saat akikah anak, mereka membaca Al-Barzanji. Saat akan-akan nikah, mereka akan membaca Barzanji, membaca maulid. Itu semua dilakukan, semua tanpa melihat bulan Rabiul Awal, menunjukkan bahwa kecintaan kepada Nabi. Ketika datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi SAW, saya miskin, saya susah, saya budak, saya sahaya, saya kulit hitam, saya bukan Quraisy, saya tak ada hubungan nasab dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab,
orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan cinta kita malam ini berbalas dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل سؤال ومأمول فلا شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والإخلاص والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة على ما يرضي الله ورسوله في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاكم الله خير الجزاء تقبل الله منا ومنكم ثاني dan ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mungkin bukakan pintu-pintu dulu, sebelah kiri pun bukakan pintu untuk orang keluar, bukakan tabirnya dan pintunya. Terima kasih. Demikian tadi para hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, telah pun kita sama-sama saksikan ceramah yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Samad bertajuk Apa Kaitanku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai makluman di sekitar, tiada sesi soal jawab dibukakan. Apa yang diharapkan, semoga dengan ceramah itu tadi dapatlah kita mengambil iktibar sudah pengajaran darinya. Sungguh sangat bermanfaat ceramah yang telah disampaikan pada malam ini. Dan jika ingin menyaksikan rekamannya, bolehlah melayari channel YouTube Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Abdul Samad Official. Dan jangan lupa pastikan habis kita subscribe, share dan like. Peramal saya sekali lagi mewakili pihak penganjur An-Nafi Anwar Al-Huda, sahabat Ustaz Abdul Samad Brunei Darussalam, Kumpulan Infak Lillahi Ta'ala, pihak rakan strategik Jabatan Daerah Tutung Kementerian Ahliwal Dalam Negeri, Haikun Group of Companies, pihak penaja Riskut International Hotel, Restoran HYS Tindulang, Projek Ikhlas, Kumpulan Amal Jariah, menyampaikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan. Jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Samad kerana sudi menyampaikan ceramah menerusi Maulid Akbar. Sekali lagi, terima kasih dan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan di atas keberangkatan dan kehadiran habis kita semua. Maka selamat sempurna sudah majlis Maulid Akbar pada malam ini. Semoga kita semua akan berjumpa lagi di lain kesempatan, insyaAllah. Pergi terbang, si burung punai terbang bebas di waktu pagi. Jangan jarah datang ke Brunei sampai kita berjumpa lagi. Sebagai penutup tirai majlis, sama-sama kita melaungkan takbir. 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 Dari kami semua mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berhati-hati ketika memandu. Wassalamualaikum. Come on.
lebih ini. Okay.